Itu kan ulama itu siapa, setelah siapa? Nah, kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama. Misalnya ada misalnya berkata Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama. Menyatakan asapnya Pak Alam itu tersambung, kemudian ada orang panggil sempat menyatakan itu gak tersambung, terbukti begini-begini, ulama. Ya males. Ya, itu bukan ulama, ulam filma. Itu ulama ada apa di Latini? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham ya? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari kita omongannya ngelantur. Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya. Yang benar itu ini apa? Ya ini sandal ini, makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini, berarti lebih hebat daripada profesor. Ya, semoga aja kalau Anda mau ngikuti itu. Udahlah, gak usah, gak usah dibuat. Karena itu, ya inilah, kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopong ini, gak kerungkup belah sih, gak ketok belah sih. Modelnya aja juga bukan model ulama kok, modelnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah, karena itu udahlah, gak usah ini bingung. Dan gak usah dilihat, ada apa kamu lihat, kamu bingung pada PDB. Paham ya? Nah, jadi gak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Duk takut bingung dengan omongannya orang begini dibuat apa gitu. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu rendah. Ya gara-gara ngelantur gak ditanya, tidak dipah, tidak dilatih ini gitu. Gak dilatih percuma nanti. Percuma. Ada dia bagaimana? Gak mau apa? Kata kiainya sekarang dilama. Ini gak kayak Miftahul Akhyar. Itu orang alim itu. Itu orang alim, itu orang tawaduk, itu orang baik. Gak usah dilatih ini sudah. Ya, gak bisa dilatih ini. Lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya ikhlas, saya akan mati itu. Dan ini imannya kalau gak dimatikan, ini benar. Saya mau tanya, apakah yang membunuh Zainal Ali itu lebih hebat daripada Zainal Ali dibunuh? Apakah yang bunuh Zainal Omar, Zainal Osman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Zainal Hasan dan Zainal Husain? Karena dia yang jadi penguasa. Bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali turun hadap Allah, enggak ada sisanya itu orang. Enggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, ini bahannya kita dari dulu. Ini apa ini? Sudah pengalaman di gini, enggak ada masalah ini di medsos saja. Di medsos atau di medsos. Bisa nih, saya kasih gambar. Di medsos itu ada laskar apa itu, laskar apa itu, Fem, ya? Macam-macam. Ketika diusir, mana laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu, mereka ada yang marah. Mana laskarnya, mana? Ada orang 10-20 juga itu laskar. Itu medsos namanya. Karena itu gak usah ribut, gak usah bingung. Tenang aja, itu hadir majelis. MD, maulid, MD itu, mereka mau bicara itu. Nah, ini kelas biar sudah. Ya, enggak ada masalah. Biasa ya. Bilang idang helbu la yudhika illa tiba. Fakhulli ila yaumil kiamati yambah. Kalau memang itu anjing menggong, tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya. Biarkan sampai hari kiamat, memang itu bahasanya. Bahasanya anjing ya gonggongan. Bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan. Ya dia kalau bertobat, alhamdulillah. Kalau enggak bertobat, ya sudah, biar sampai mati. Begitu selesai. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca roti?
turun yang baca, semakin turun. Semakin sedikit yang hadir majelisnya kembali. Hall-hallnya di mana-mana semakin sedikit. Enggak ada masalah, enggak usah bingung. Enggak usah bingung. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama habaib. Nah, antum ini mau dipisahkan sama habaib. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini.